Halo guys, ketemu lagi sama gua Tenly. Kali ini gua mau unboxing Yi Dome Camera. Ini warnanya putih, kameranya hitam. Nah, kalau dari sini nih, dari keterangan dari bungkusnya, itu dia sudah HD 720p. Kemudian dia bisa rotate 360 derajat. Untuk kamera sendiri, lensnya itu DFOV 112 in. Dia punya night vision, kemudian punya two-way audio, jadi bisa untuk ngomong plus bisa menerima suara. Yang ketiga ada motion tracking, jadi kalau misalkan ada yang bergerak itu bisa kamera merekam. Nah, di sini juga ada enhancement di sisi kamera ini. Dia sudah 3D noise reduction. Kemudian dia udah menggunakan Wi-Fi versi yang 802.11 yang 2,4 GHz. Untuk security-nya dia standar, ada WEP, WPA, WPA2. Isi dalamnya sendiri nanti kita lihat apa aja. Kita mulai unboxing ya guys. Ini master segel. Nah, ini kebuka. Kemudian kita ada buku manual. Ini buku manualnya. Ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Itali, bahasa Prancis maksudnya ya. Ada bahasa apa lagi nih, Jerman, bahasa Sweden, pokoknya lengkap lah guys. Ini kan di ekspor ke beberapa negara, jadi ya pasti udah support dengan bahasa-bahasa lain. Ini adalah kartu ucapan terima kasih telah memilih Yi. Ini guys, ini gambarnya cuman segitu doang. Kemudian ada warranty cardnya di sini guys, buku garansinya nih. Kemudian apalagi isinya, ini ada penutupnya, nggak perlu. Dan ada kameranya nih guys, bentuknya kayak makhluk luar angkasa kali ya guys. Ini bagian depannya untuk kaca depan. Ini yang helmnya di belakang. Di sini ada colokan SD card, mini SD, ada reset sama tombol untuk powernya, untuk kabel power. Nanti di sini untuk dudukannya, di sini untuk speakernya, sama di sini. Kita dapat satu lagi, ini ada dua mur, dua baut untuk dudukan dari kameranya nanti ya, untuk bracketnya. Yang berikutnya kita dapat charger kepalanya, yang ini. Nah, ini dia kepala chargernya. Ini bahannya cukup bagus, dia mengkilat, glossy gitu. Ini USB colokan. Berikutnya kita dapat kabel chargernya ini guys. Nah, ini berapa panjang, kita coba lihat ya guys berapa panjangnya. Ini 2 meter guys kabelnya, cukup panjang lah ya. Yang berikutnya kita dapat ini dudukannya yang nanti dibaut ke tembok guys. Udah gitu aja guys, nggak ada lagi isinya, ini kosong. Nah, nanti ini untuk pasang di temboknya, nanti kayak gini bentuknya ya guys. Nanti diputar gini di temboknya, kemudian klik, udah pasang gitu doang. Jadi di sisi CCTV nanti bagian ini kita tanam di tembok, kita baut di sini, bagian sini sama ini. Nah, nanti CCTV-nya tinggal nempelin di sini.
Jadi masangnya harus benar-benar pas, apakah mau di atas begini posisinya ataukah miring begini. Tergantung dari kebutuhan, tapi kalau misalkan dari sini kelihatan bahwa ini hanya bisa untuk berdiri seperti ini. Supaya posisi untuk merekam itu lebih pas. Guys. Oke guys, gue pasang dulu ini di tembok. Nanti gue tunjukin kalau kepasang ya guys. Oke guys, jika lo suka dengan video ini, klik like, share ke teman-teman lo. Jangan lupa subscribe supaya lo dapet updatean video-video terbaru dari gue. Gue Tendi, gue cabut dulu. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Bye.